Assalamualaikum, salam sejahtera. Buletin Awani jam ini kita mulakan dengan laporan yang baru kami terima di mana 5.3 juta permohonan diterima di bawah kemudahan pengeluaran khas Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP setelah ia dibuka kepada ahli pada 1 April lalu. Dengan jumlah permohonan itu menyaksikan jumlah pengeluaran berjumlah RM40.1 bilion. Menerusi kenyataan KWSP, Bumi Putera Melayu catat jumlah permohonan tertinggi dengan 65%, diikuti China 12%, India 7% dan 17% melibatkan Bumi Putera Sabah dan Sarawak dan bukan warga negara. 55% permohonan golongan B40 yang layak, 59% golongan M40 dan 39% melibatkan golongan T20. Manakala 29% ahli tidak formal dan tidak aktif. Tiga sebab utama permohonan dilakukan termasuk mengalami pengurangan pendapatan sebanyak 24%, membantu pasangan atau ahli keluarga terjejas keuangan 23% dan menambah sumber keuangan 14%. Manakala 40% melakukan pengeluaran bagi menampung perbelanjaan keperluan asas harian dan bulanan, membayar tunggakan hutang 26%, menambah simpanan dana kecemasan 8%. Selain itu, 7% membantu ahli keluarga terjejas keuangan dan 27% bagi tujuan membayar pendidikan anak-anak, perbelanjaan lain dan pelaburan. Tarikh tutup kemudahan pengeluaran khas adalah pada 30 April 2022 dan ahli boleh memohon melalui portal pengeluaranhas.kwsp.gov.my. Pembayaran dibuat secara berperingkat dengan pembayaran pertama bermula 20 April ini.